Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan gambut semakin meluas, terjadi di 4 wilayah di Kabupaten Pali. Harga beras naik, kini harga beras lokal di Ogan Komering Ulu Timur mencapai Rp12.500 per kilogram. Kantor imigrasi kelas 1 Palembang membuka pelayanan ramah HAM memudahkan lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas untuk mengurus paspor. Harga beras lokal di Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami kenaikan. Kini harga beras lokal Rp12.500 per kilogram. Naiknya harga beras lokal ini berimbas terhadap pendapatan pedagang yang turun sebesar 20%. Harga beras lokal kualitas medium di Kota Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami kenaikan. Pantauan di sejumlah agen, harga beras lokal dijual dengan Rp12.500 per kilogram, dari sebelumnya Rp11.500 per kilogram. Kenaikan harga beras lokal ini telah dirasakan pedagang secara bertahap sejak sepekan terakhir. Naiknya harga beras lokal ini membuat konsumen mulai mengurangi pembelian beras lokal. Kondisi ini tentu berimbas terhadap penurunan pendapatan pedagang hingga 20%. Beras lokal sendiri sebelumnya paling diburu konsumen karena harganya jauh lebih murah dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Ada ini sepi sih. Sepi Bu ya? Mm-hmm. Berapa Bu per hari pendapatan Bu sendiri Bu? Untuk pendapatan kita? Iya. Sehari? Iya. Ya minimal nggak mencapai 1 juta sih. Sebelumnya? Mencapai? Sebelumnya nggak sampai 1 juta Bu ya? Naiknya harga beras lokal ini disebabkan karena penurunan produksi padi petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Diduga tidak turunnya hujan karena memasuki musim kemarau membuat padi ikut mengering sehingga panen petani pun tidak maksimal. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bepom Kota Palembang melakukan razia makanan di sekolah-sekolah. Razia ini dilakukan setelah terjadi keracunan massal di SD Negeri 39 Palembang. Diduga siswa keracunan minuman semprot yang mengandung zat berbahaya. Satu persatu makanan dan jajanan di SD Negeri 88 Palembang diperiksa oleh petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom Kota Palembang. Razia panganan digelar Bepom Jumat siang di sejumlah sekolah di Kota Palembang pasca keracunan massal siswa SD Negeri 39 Palembang. Diduga siswa keracunan zat berbahaya usai mengonsumsi minuman semprot. Meski dalam razia kali ini tidak ditemukan panganan yang mengandung zat berbahaya, namun petugas menyesalkan cara penyajian makanan yang kurang higienis. Ini melihat pangan jajanan anak sekolah yang ada di Kota Palembang. Kami tetap menjaga keamanan atas pangan tersebut, supaya anak sekolah itu tidak berdampak sakit terhadap pangan yang dia konsumsi. Ini salah satu upaya kami untuk mengamankan pangan yang ada di sekolah. Jajanan yang kami lihat itu jajanan siap saji dan jajanan yang berkemas. Bapak Ibu dapat melihat sendiri-sendiri ke tempat berjualan-berjualan yang ada di SD 8, semua dalam keadaan baik, cuma tadi ada perisannya ditingkatkan lagi. Jadi, insya Allah kami akan memanggil satu persatu pedagang untuk kami beri arahan-arahan supaya makanan yang dijual kepada anak itu terutama akan higienis dan bersih. Razia seperti ini sebaiknya harus sering dilakukan untuk memastikan kesehatan makanan yang dikonsumsi anak-anak. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Mahasiswa menggelar unjuk rasa di perairan Sungai Musi, Palembang. Unjuk rasa dilakukan di samping kapal pengangkut batu bara. Eksplorasi tambang batu bara dianggap kurang memberi manfaat pada masyarakat.
Protes unjuk rasa digelar dari atas perahu di perairan Sungai Musi. Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan membentangkan spanduk bertuliskan stop angkutan batubara melintas di Sungai Musi. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa atas keberadaan perusahaan batubara di Sumatera Selatan yang dinilai kurang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari belasan tahun, puluhan tahun PT Batubara masuk di Sumatera Selatan, namun itu hanya membuat masyarakat Sumatera Selatan diambang musibah yang seharusnya batubara ini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Selatan, namun pada hari ini masih banyak masyarakat yang hanya menerima debu, jalan macet, sakit-sakitan, pernapasan, dan lain-lain. Dan kita lihat hari ini kita dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan turun 3 perahu untuk menghadang batu bara yang muatannya kurang lebih 1 tongkang ini 3 triliun. Karena 1 kilogram batu bara itu ditaksir di angka 200-300 ribu. Mahasiswa berharap aksi ini dapat mendorong pemerintah mengambil langkah konkret dalam mengatasi permasalahan eksplorasi tambang batubara di Sumatera Selatan. Unjuk rasa mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat dari personil Satpolair Polrestabes. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang akan segera membuka pelayanan ramah HAM di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang. Pelayanan ramah HAM ini untuk memenuhi kebutuhan para pemohon paspor prioritas. Diharapkan layanan ini dapat membantu para kelompok rentan di Kota Palembang. Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang terus melakukan inovasi dalam bentuk layanan. Nah, inovasi baru ini untuk memberikan rasa nyaman bagi pemohon paspor prioritas membuat dokumen keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang akan membuka layanan ramah hak asasi manusia di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan hari pengayoman ke-79. Dibuka layanan ramah hak asasi manusia ini untuk memenuhi kebutuhan para pemohon paspor prioritas seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, dan disabilitas. Bagi masyarakat yang akan membuat paspor dengan memanfaatkan layanan ini, dapat mendaftar melalui aplikasi M-Paspor. Dari 50 kuota yang disediakan setiap hari, 29 diantaranya diberikan kepada pemohon prioritas. Imigrasi hadir ke masyarakat, ada itu yaitu layanan keimigrasian, pembuatan paspor pada masyarakat di mall. Di mana kita membuka secara M-Paspor, 50 pemohon dan walk-in 29 pemohon khusus yang lansia, ibu hamil dan juga anak bayi dan juga orang kebutuhan khusus, yaitu ramah HAM namanya. Mall mana? Di PIM. Pelayanan imigrasi ramah HAM ini bertujuan untuk membantu kelompok rentan dalam membuat paspor dan dokumen keimigrasian. Adapun syarat yang wajib dipenuhi oleh pemohon adalah membawa KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, dan ijazah sekolah atau buku nikah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.